Annyeonghaseyo Kompanyo. Balik lagi di Kompamax TV. Oke Jen, jadi kita mau ngapain kali ini? Jadi sekarang kita akan mengenalkan konten terbaru Kompamax TV, yaitu Idol Cup. Jadi Idol Cup itu apa sih? Gitu. Jadi Idol Cup itu kita tuh kontennya ada dua foto gitu, terus disandingkan, terus kita pilih sampai tinggal satu orang, berarti itu ideal type kita gitu-gitu. Perumpamannya seperti itu. Jadi kita akan mencari tahu kira-kira orang yang kita tantang untuk main Idol Cup ini, kita akan tantang untuk mencari tahu ideal type mereka kayak gimana. Kayak gimana gitu. Siapa sih? Siapa? Idol siapa? Artis siapa? Aktor siapa gitu. Jadi kita mencari tahu gitu. Dan sebagai intronya di episode 00 ini ya. Yang akan bermain adalah siapa kok? Janet aja. Janet. Janet. Ya, cobain ya. Jadi si Janet ini bakal memilih dari 16 idol. Idol. Aktor. Aktor, ya, baik. Iya, iya. Jadi kalau idol mah udah tahu lah ya. Dia pilih siapa kita udah tahu gitu. Jadi jangan idol. Jadi ini Janet akan memilih ideal type aktor ya. Nah, udah siap? Siap. 1, 2, 3. Wow! Oh my god. Ini si Yeonsook lah Janet. Yeonsook. Oh my god. Ya pokoknya tipe-tipe Janet kalian sudah tahu lah ya. Iya. Yang ini. Oh, ini si Janet Taehyun. Taehyun. Ini ya. Iya. Taehyun. Lucu ya dia. Terus kebapaan gitu loh. Oh, oh. Oh my god. Oh, ini Janet suka dua-duanya gimana ya? Soohyuk. Ini yang YG itu bukan YG sih, temannya JD. Oh, iya. Sini Hojun juga dia suka, tapi yang mana cepat? Soohyuk. Oke. Hojun maafkan. Berikutnya ada ini dua-duanya matang tapi ya pokoknya gitu. Ya. Tapi Jungki. Nah, tapi tipe Jungki pasti yang ini sih. Why? Nah, karena ya dia kelihatan lebih fresh aja. Ayo kau tebak dia akan pilih siapa? Yang inilah. Im Si Hwan. Si Hwan ya, Im Si Hwan. Masa ya udah jelas kayak gini. Oke, lanjut sekarang. Oh my god. Satu di film gini, Voice, gini. Satu di film Jehu. Ini Haejin, ini Jaewook. Ayo. Dia Haejin. Iyalah. Oh my god. Sama lagi. Janet ini Jongwoo. Ini. Jongwoo, dia kalau main film keren banget. Bagus, sih. Iya, gitu. Berkarisma gitu. Siap. Oh my god. Aduh, ditatap begitu dua-duanya ya. Ini kayak Won Bin kayak pilih Won aku Bin, gitu lah. Kayak pilih aku gitu matanya siapa? Kayak gitu ya. Won Bin kan. Oke, sekarang kita sudah naik ke ronde berikutnya. Oh. Aduh, ini udah mulai sulit nih seperti ini ya. Wah. Won Bin. Tatapan deh berarti ya. Nah, lo. Aduh, ini Janet Yeonsook sih. Hah? Janet Yeonsook. Bukan Junki. No. Oh, oke. Okay. Ini kemarinnya Sehun ya, saudara-saudara. Mirip, mirip, mirip. Aduh, ini loh. Aduh, Janet cemil nih. Siapa? Cepat. Aduh, atau? Aduh. 2, 3. Haejin, karena Taehyun kan udah punya istri dan anak ya, jadi pilihnya Haejin aja. Oh, sure, wow. Ayo udah, Soohyuk. Soohyuk. Yo. Oke. Nah, ini udah semifinal nih udah. Soalnya ini, ikhlas nggak ikhlas milih ini ya. Aduh, kenapa langsung begini ya? Gimana satu lagi yang itu? Aduh, Soohyuk atau Haejin. Kenapa? Ini udah tinggal 4 sekarang. Karena Haejin tuh kayak cool-cool gitu, terus gimana sih? Ya gitu deh. Gitu, soalnya iya gitu. Oke, next. Karena dia masih terngiang-ngiang dia di Cheese in the Trap ya, jadi masih itu ditatap dua-duanya, gimana saya bisa milih dong. Ayo. Saudara-saudara. Mana? Bingung dia, guys. Aduh, ngeliat apa. 1, 2, 3. Yeonsook. Yeonsook.
Aduh ini jangan, okay. The final. Wah. Waduh. Gua tahu sih. Coba tebak gua siapa. Kanan. Iya, iya, iya. Benar. Weh. Ternyata tipe ideal aktor gitu. Yoo Yeon Seok. Dan ya gitulah kira-kira tipe idealnya tuh mirip-mirip sebenarnya, bias-biasnya juga mirip-mirip sebenarnya. Apa? Yang gitu kan ya, yang innocent. Gitu. Yang mukanya kayak enak-enak. Baby face gitu. Terus lucu-lucu tapi gitu ya. Tapi enggak lembek juga gitu, bukan lembek gimana ya? Maco tapi muka baby face kayak gitulah. Begitu ya kira-kira saudara-saudara. Yang menjebak gitu lah ya. Yang punya plot twist di dalam hidupnya. Kok hidupnya? Pokoknya karismanya tuh bisa dede, bisa opa gitu. Begitulah kira-kira. Oke, jadi ini udah keluar ya? Iya, ini episode 00. Dan ini kan baru Janet, nanti kita akan tantang tapi bukan K-popers. Yes, kita gak bakal tantang K-popers, udah tahu lah ya. Karena kalau K-popers nanti jawabannya kayak Janet gitu ya, bias gitu. Udah tau, jungkuk, semua jungkuk semua dijawab. Iya, jadi jungkuk, dong han jungkuk. Udah gitu. Nah, jadi kita bakal nanyain orang-orang yang gak ngerti soal K-pop. Tapi mungkin Kopa Cinggu tahu siapa orangnya gitu. Karena kita memilihnya yang influencer, artis, calon artis. Jadi penasaran kan kira-kira mereka tuh sebenarnya siapa sih yang dipilih ideal gitu. Tapi itu padahal kan mereka gak ngikutin K-pop. Jadi kayak based on foto ini appearance gitu. Jadi kalau nya kan dari tadi kayak dari film ini nih, kayak gitu udah tahu. Tapi kita akan melihat ideal tapi mereka kalau dari segi foto, fisik. Iya, itu kayak gimana. Jadi kalau penasaran, tungguin Ideal Cup episode 1. Yes. Dan sekian Ideal Cup episode 00. Intro ya. Intro. Dan semoga kalian suka dengan konten ini ya. Dan kamu bisa komen aja langsung kira-kira mau kita tantang siapa? Gitu. Mau tulis nama artis kesukaan kamu, jangan ya, artis susah guys, jangan artis dulu dong. Yang influencer lah. Influencer dulu coba bisa, ya. Nanti kita bisa undang sini. Gamer ya. Yeah. Gamer nanti bisa harusnya. Selebgram mungkin Selebgram. Gitu. Jadi nantikan konten ini di Kopamex TV. Yeah. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe pastinya biar enggak ketinggalan. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Akhir kata Kopa Cinggu sarang ya. Bye bye.